Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton yang sedang menonton secara live kita di Facebook White Dot Malaysia. Okey, hari ini kita berada di site kita di Wangsa Maju di mana kita ada buat kafe. So, keadaan kafe kita sekarang ni dah berada dalam 80%. Ya, dah siap. So, kita tinggal masukkan equipment untuk dapur and then kita susun equipment untuk table dan juga chair. So, nak tahu keadaan lokasi kita, location kita di site kita ni? Ha, jom follow kita, kita tengok kawasan kaunter. Saya bawa pergi ke area table. Kita pergi ke, nanti kita akan pergi ke area kitchen. So, mungkin anda boleh menonton sekarang yang sedang live ni, yang sedang tengok saya secara live. So, ini adalah area di mana kita dah siap buat. Ha, okay. So, saya sekarang berada di kaunter area lah. Di mana kaunter area ni, biasanya kita akan serve coffee. Kita akan serve pastry macam croissant semua. Dan kalau kita nampak dekat sini, dia menggunakan efek marble lah. Saya katakan marble. So dia nampak cantik dan dia senang untuk dibersihkan. So kalau kita nak tengok nanti, kita akan tunjukkan hasil kerja kita di mana kayu yang kita buat sebagai counter, dia punya hasil kerja lah. So kalau you nampak dekat sini, kita boleh zoom sikit kot dekat sini. Okay, counter. Dan kalau kita tengok area sini pun dah siap. Okey, dan kita try untuk ke belakang sebab bagi saya dekat kafe ni ada satu tempat yang menarik perhatian saya di mana ia adalah jarang-jarang. Okey, so saya nak bawa tempat yang bagi saya dia special sikit dengan kafe-kafe lain yang berbeza sikit sebab kita ada satu tempat di mana kita akan letakkan planter box. So tempat tu agak menarik sebabnya dia menggunakan macam ada sikit bentuk-bentuk geometri pun saya tak pasti. So kita tengok dulu keadaan tu macam mana. So inilah yang saya masukkan tadi. Sebab kita jarang nampak. So kat sini kita ada letakkan planter box lah. So ni pun boleh dikatakan kategori area-area yang kita akan duduk lah. Ya, kaca ni ada kat belakang. So dia akan nampak ni lah, natural lighting lah. So kita tak perlukan, tak gunakan lampu pun boleh. So dia cahaya daripada luar dah masuk. Dan ini juga kita gunakan benda yang sama juga dekat planter box tadi. So kita letakkan sebagai dinding. So dia nampaklah cantik corak-corak dia dekat sini. So yang mana kaki selfie, kita boleh photoshoot kat sini lah. Boleh ambil gambar seronok-seronok bila kita duduk kat sini dengan kawan-kawan, kita discuss ke atau kita ada meeting. Area ni mungkin kita boleh jadikan sebagai selfie punya tempat lah. So selain daripada tu, kita bawa pergi kitchen sebab kitchen pun dah siap, tinggal masuk equipment je. Okay, ini adalah keadaan kitchen kita, semua pun dah siap dan tinggal masuk equipment lah. So nanti bila equipment dah masuk, so dia akan nampak yang nice punya keadaan lah. Okay, yang mana brother yang sekarang tengah tengok kita, so jangan lupa you follow kita punya Facebook page, follow kita punya IG, kita punya TikTok pun ada. Tapi jangan lupa nak tengok hasil kerja kita, pergi follow YouTube channel White Dot Malaysia. Okay, sampai berjumpa lagi.